Assalamualaikum. Hi korang, welcome back to okay. So hari ni, oh my god, dah lama kita tak pergi buat vlog dekat Mr. DIY. Kita tak pergi Mr. DIY dekat je lah, dekat Taman Medan. Okay, so this is my outfit of the day. Kita pakai simple je. Foundation daripada Wardah, kod 04. Dan kita ada microphone, kita balikkan supaya lampu tu tak obvious sangat. The handphone daripada Xiaomi 11T Pro. So microphone kita daripada, nampak tak? Pada Amgrass. Okay, dia punya suara dia okay tak? Okay lah kan? So kita punya baju ni daripada Second Suite. Okay, Second Suite sekarang ada buat promotion daripada 3 hari bulan 2 sehingga ke 18 hari bulan 2 dekat semua outlet. Dapat 20% off kalau korang like ataupun follow mana-mana social media diorang sekarang. Okay, kemudian kita punya bag ni daripada Shopee, topi daripada Shopee, seluar daripada TikTok. Okay, cargo pants dan sandal kita daripada Shopee. Okay guys, jam Huawei Smart Fit Watch, cincin kita daripada Shopee. Okay guys, without further ado, jom kita pergi ke Mr. DIY Taman Medan. Okay. Okay guys, alhamdulillah sampai dalam 5 minit macam tu je. Tapi aku bawa slow, so dalam 8 ke 5 minit juga dah sampai. Okay guys, sebelah sini ada Matahari Mall. Tak pernah pergi lagi. So depan dia ni ha. Nampak tak? Sebelah selit pokok tu ada Mr. DIY. Without further ado, let's shopping. Actually guys, aku nak beli benda ni tapi tak tahu bila nak beli. Cantiklah kalau dia ni. Wah. RM1 ni. 6709. Lama dah tapi ni cantiklah. Kan? Tapi dia kecil sangat. Oh, benda ni. Oh. Yang untuk design macam ni pun ada. Comel pula. Ini aku nak pasang, ya Allah, yang pula ni. Okay, comel. Tapi aku rasa better yang ni kot. Yang biasa punya. Kan? So, bawah tak ada apa sangat lebih pada Keisha. So, ni atas. Ada apa-apa sale yang menarik ke? Nantilah. Jom, daripada ground floor naik ke first floor. Actually, aku ada 3 benda nak beli. Saya tengok, okay? Oh my god, estetiknya. Tapi sudu dah ada ke? Tapi grafu kayu tak jumpa lagi. Okay, ini comel. Okay. Apa lagi? Cantik lah. Tak masak. Aku ada electric cooker je. Cantiknya. Aku masak pun guys. Aku suka buat collection. Buat perhiasan, deco. Actually aku dah lama nampak benda ni. Tapi tak tahu nak buat apa. Dia kan, estetik kan. Actually aku tengah buat dalam proses buat vlog untuk buat toilet ataupun bilik air deco. Okay, aku rasa kalau bentak dalam bilik air pun okey juga. Cuma aku tak suka dia jernih. Nanti habuk-habuk berkumpul kat bawah ni, malas tak bersihkan. Kau faham tak? Dia cantik. Okay, yang hitam ni nampak nice. Nampak dua, aku nak buat apa lah. Cantik lah. Kat Eco Shop ada jual benda ni. Tapi ni, oh tak lah. Ni kayu dia lain. Macam ni ada jual kat Eco Shop. Macam ni pun ada. RM1 je. Hmm.
Okay, this one looks cute. Bit aesthetic, bekas buah, I guess. Nak buat apa lah. Cantiknya. Boleh tak snacks dalam ni? Faham. Wow. Aku kan ada meja makeup kan. Dia function pula. Dia boleh berpusing. Ada roda. Bukan roda lah. Macam ada bearing. Okay, cute. Kind of vibe. Tapi warna putih lah. Okay, ni salah satu benda yang aku nak beli. Extension. Okay, kenapa dia pelik je kepala dia? Aku suka beli macam ni sebab dia boleh termasukkan pin 2. So, tak perlu menggunakan pen untuk cucuk supaya dia boleh cucuk. Faham tak? Well, I think I need a basket now. Oh, sini pun ada lagi lah guys. Just nak tanyalah siapa yang buat benda ni. Korang tak boleh buat warna hitam ke? Ni dah alang-alang grey ni, buatlah warna hitam terus. Putih ni kan mudah berhabuk. Ayo, mungkin ada sebab pun. Macam ni hitam ni, tapi ada kuning pula. Biasa dapat macam ni, so dah ada macam ni. Dulu aku tak suka beli usia untuk beli benda ni tau. Sangat senang. Okay, interesting. Aku ingat dia guna bateri tau. Ah, guna pula. Okay, nice. Macam-macam warna dia. Okay. Okay, banyak nampak dekat Shopee. Tapi banyak nama DIY lah. Magnetic. Apa ni? Mana buat nama dia tadi? Magnetic lamp. Interesting. Faham. Oh, dia rechargeable. That's why dia magnetic. Kalau nak charge, cabutlah balik. Faham, faham. Tapi dia waterproof ke? Kalau tak ambil air, okey tak? Dia tak tulis ke waterproof ke tak? Kadang-kadang aku tengok mesti DIY ni macam EcoShop. Tapi version kedai punya. Kalau Shopee kan, version EcoShop lah. Aku tengok ni macam Shopee. Mesti ada warna macam Shopee. Tapi version kedai punya. Yang Shopee biasa online kan. Tapi mesti ada warna macam kedai punya, physical punya version of Shopee. Cuma agak mahal lah sebab kena sewa tempat kan. Okay, this one cute. Dia ni kan cute juga. Okay. Dia nak start gain weight balik lah. Lepas puasa kot. Dia buat bekal telur. Dia ni macam kena buat rumah aku je. Kan? Tapi buah aku dah ada tu. Dekat kosong kali tu. Gang nak tanya korang, barang-barang macam ni kan, dekat sini lagi murah ke ataupun dekat Speedmart? Please comment. Walaupun saya tak masak, patutkah saya beli benda ni? Just hiasan kat dapur je. Ada ke warna coklat? Macam orange je. Tak nak hitam, nak warna coklat. Dia ingat kan nak start buat konten masak-masak lah. Tapi bukan bulan Ramadan lah. Lepas bulan Ramadan. Tak ada like Imran Bud tu. Dia kelakar kan. Tapi kena beli perkakas-perkakas dulu lah. Buat apa-apa dia susu pula. So yeah. Okay, tak apa beli kat Ipah Shop dia murah. RM2 je, kita boleh minum. Macam mana? Okay, saya kan tengah buat deko ataupun tour on the way. Bila air saya, so saya perlukan spray. Ini spray hitam ke? Ini spray bukan spray cat, ini spray motor ni, enjin. Oh, tengok ni guys, so adorable. What the? Really? Ini curi. Benda ni. Oh, makeup ni boleh.
Okay, agak mencabar. Memang nak cakap sampah pun dekat untuk meja studio, tapi macam tak kena lah. Tengok ni guys, comel gila. What else? Wow, super. But did I invest in it? Kalau kat toilet macam ni, lantai dia susah kan. Ni kat Eco Shop ni RM2.40 kat sini berapa lah. Actually guys, ada dua size. Rupanya ada dua size. Ni RM2.90 dan ni RM2.50. Dulu Eco Shop kan dia jalan sana RM2.50, tapi sekarang lagi susah jumpa. Tengok ni guys, RM2. Tak ada apa satu. Oh, cantik kan? Ya. Dekat Eco Shop ada jual, tapi dekat Eco Shop tu kecil. RM2.40 ni besar. Ni macam 4. 4 kali Eco Shop dapat satu ni. Lebih kurang harga dia. Nice lah. Besar kot kuas hati. Sebab kalau Eco Shop tu 4, kecil tu RM2.40. Tapi ni satu ni lagi murah lah, besar. RM9.90 ke yang ni RM9.90. Yang ni takut reput pula. Tapi aku ni mahal lah. Yang ni plastik ni kat Eco Shop RM2.40. Yang ni pahala kat Eco Shop RM2.40. So kemarin kan baru dapat RM8.80. Macam mana dekat Eco Shop tu lah. Beli ni boleh. Kena letak yang ni RM2.20 lagi tu. Aku RM4.80. Tapi lah, aku lagi better kot. Macam alas kaki yang down-down punya vibe. Tapi aku nampak yang ni pun nampak nice juga. Kena dengan tema rumah aku. Kan? RM7.90. Cantik. Color black white pun ada, tapi tak nak. Tu cantik kan? Tapi tak nak lah. Tu gelap rumah. Oh, yang ni ada corak daun, tapi macam dia pelik je. Tak kena lah dengan estetik rumah aku. Cantik je. Rak kasut ke? Rak kasut lah, tapi dah terbuka. Aku dapat ada bahagian-bahagian yang hilang. Susah nanti. Cantik. Okay, macam ni secure sikit sebab tertutup. Tapi aku risau, tengoklah jarak dia. Jarak antara satu row ke row ni kecil sangat sebab kasut aku semua jenis high cut tau. Tapi estetik lah. Kan? Okay, ada pun spray hitam. Cuma sekarang ni ada upgrade sikit. Tak pastilah kedai lain, kedai DIY lain. Tapi kat sini kita boleh start try dah. Tapi jahatnya ada spray kat sini. Sebenarnya bilik air tu warna hitam. So memang guna colour ni, flat black. Okay, flat black tu apa Jidin? Flat black tu actually macam matte black. Okay, dia tak glossy. Okay, dia tak berkilat, just nice. Untuk pokok-pokok tak ada kot. Beli dekat Eco Shop je lah. Bila nak bertukang. Tapi dalam bilik air tak letak kot. Kita fokuskan bilik air dulu untuk sekarang, sebab nak keluarkan duit untuk semua benda kan. Takut ada benda emergency. Bahaya. Jom naik atas pula.
apa ni? Perangkap tikus ke? Okay. Dahlah sunyi. Floor ni bau wangi. Kenapa? Okay, faham. Sebab ni ha, that's why dah wangi. Hair accessories. Okay, kat Ecoshop boleh jual lah. Benda ni. Oh, ada lah. Ni apa ni? RM1. Okay, boleh jap. Macam tadi ke? Sama ke? Sama ni. Check lah dulu harga. Mata ada discount murah kan? Aha, not bad. Apa lagi nak cari? Selih. Yes, aku nak beli macam ni lah kat rumah aku. Sebab rumah aku kan tak ada karpet kan. RM1 ni. Macam mana nak bawa ni? Eh, no, silap. Ini bukan karpet gila. Ini light blinder kan. Coy. Benda ni. Okay, faham. Dekat pintu tu nampak tak? Sekali lipas tak masuk ke apa ke. Okay, ada warna hitam. Bawa coklat tadi eh. RM1 ni. Okay, faham. Eh, patung. Ada tak patung yang sesuai yang estetik dengan rumah aku? Ha, itu kita boleh patung cactus kan? No, cactus tak ada dah. Macam mana? Weh, tapi tak boleh patung haiwan-haiwan. Aku nak Pokemon je. Selain Pokemon tak nak. Pokok-pokok tak apa. Adalah cactus. Comel. Saya beli dua. Kenapa ni dinosaur? Oh my god, burger. Comel. Tapi aku rasa ini macam kena vibe rumah aku lah. Kan? Tengok harga dia berapa. Bawah RM10 aku ambil. RM21.90. Tak apalah. Hanger, cik hanger. Okay, alhamdulillah ada. Naik harga tak? Okay tak, sama. Okay, bertambah baju kat rumah. Tahulah kenapa. Rasa dah banyak jual dah. Sama kan ni? Sama je. Dua. Semas. Tapi hanger ni orangnya hanger top, hanger bottom, kayu tak ada. Saya beli kat Shopee. Tak ada kan hanger bottom? Hanger bottom tak ada tapi bottom ada. Stationaries. Kau tak tisu cantik kan? Aku perlukan tapi aku tak urgent. Yang ni lah yang ni. Yang cantik ni. Kita tak nak buat apa tapi aku rasa so aesthetic. Oh my god. Berapa harga tak nampak? Wow. Wow. Yang ni RM2.50. Tapi gas ni apa ni? Wah, ni tak aesthetic juga. Kan letak kat sudut rumah hamster. Mesti comel. Cantik kan? Aku tak ada apa-apa pun. Aku just nak letak macam
hiasan, dah tak ada takat tapi sudut, berapa deko-deko, letak bunga dalam tu, tak buah pasu ke. Bau kau ni wangi lah. Lalu ke? Dia cantik tu. Tengok macam mak-mak sangat nak sekarang ni dah minat-minat benda-benda barang-barang deko. Dulu minat mainan sekarang minat barang deko. Nak barang deko kita dah happy sekarang. Faham tak pasal mak sekarang? Yang kecil ni berapa pula? Jom test. RM1. Beza RM4 je. Tapi kecil je jauh beza kot. Cuba tengok. Itu RM25.90. Ini RM21. Lah. Okay guys, aku rasa aku dah habis pusing satu kedai. Aku nak balik sekarang. Jom review. Assalamualaikum. Hai korang, welcome back to my channel. So for those who jumpa channel ni, hai korang, aku Jidin. So basically channel kecil kita lifestyle lah, makanan, minuman, travel, ambil seribu. So benda pula hidup ni, kalau boleh aku nak share dengan korang. So guys, ya Allah, apa benda aku beli ni. Total damage kita guys 177. Banyaknya. Apa pun aku mula ni, ya Allah. So guys, jangan skip iklan guys. Support sebab Shijiji dia boleh shopping lebih banyak, supaya kita boleh buat konten untuk korang dengan lebih meriah. So guys, mula-mula kita nak review ni dulu. Apa pun aku beli ni, astaga. Untuk konten ya, untuk konten tak membazir tau. Okay, aku beli ni. Sebab aku ingat aku pilih tepi tak ada plug tau. Aku ingat letak plug. Daripada situ aku panjangkan guna ni. Okay, aku panjangkan guna ni. Jadi aku letak plug ni supaya lebih banyak plug boleh pakai. Macam itulah konsepnya. Warranty untuk elektronik ni adalah selama, jadi untuk selama 7 hari. Make sure receipt jangan hilang dan dia punya plastik jangan buang lah. Kalau nak return, make sure complete lah. Okay. Okay, dua barang. Ini barang ketiga. Okay, semua ni RM177. So, jadi aku punya untuk bilik air aku, warna matte black. Sebab aku spray. Kadang-kadang dia tertanggal kan, bila kita gosok nak bersihkan dinding ke pipe ke, dia tertanggal. So, kita spray balik bila dia dah kering. Aku masih suka guna ni. Untuk motor pun boleh. Aku dah buat deko. Tak salah kan? Tak membazir, tak membazir, tak membazir ya. Ini RM21 lebih. Yang ni RM25 lebih. Cute kan? Aku ingat letak dekat sini. Sebab dulu aku kan jadikan space sebagai meja studio aku. Tapi ini bukan studio aku. Dah studio aku yang kat belakang tu. Tempat saya kita review makanan. Yang ni aku rasa nak buat, sama ada nak buat mini gardens kat sini. Ataupun nak buat sebagai meja makeup. Sebab aku rasa bila pakaian aku tu, aku nak besarkan lagi dengan pakaian. Aku rasa kalau yang ni, meja ni aku jadikan sebagai meja kosmetik aku, meja makeup. Mungkin letak petais kecil ke, petais yang kecil yang petak ke kan. Tak bahan-bahan kosmetik. And then kita boleh buat collection perfume. Kelepas ni perfume kat TikTok-TikTok cantik-cantik guys. Kejap! Aku ada beli perfume ni, Noble, apa, Lancome, Noble Gold. Okay, dia ada empat colour. Empat jenis. Saya aku ambil yang Noble Gold. Buat packaging ni guys. Untuk RM31 siap shipping. Kau beli masa live lah, dapat murah sikit. RM31 siap packaging. 100ml dengan packaging macam ni cantik no. Sedap. Lepas aku nak try warna coklat pula. Yang ni warna perempuan. Yang ni untuk Noble Gold ni mesti untuk perempuan tau. Dia memang pekat sikit. Tapi bila lama-lama dia akan, bila dia cair kan, itu just very very nice tau. Oh my god. Aku beli tak sampai seminggu lagi aku pakai. Puas hati gila packaging dia. Dia punya cantik lah kan. Macam barang-barang mahal kot. Okay, aku rasa ni, tak tahu lah dia perfume ke ataupun ni adalah body mist. Tapi bau dia kuat. Suka gila ni aku nak collect. Mungkin kita buat collection perfume kat sini. Perfume murah je lah. Tak lah Dior ke apa ke Chanel tak. Ni macam perfume people super shop. Kau pakai je, pakai je ni cantik-cantik lah sekarang. I cannot. Okay, next. 10/10 recommended. Link ada di bahagian di sini bawah. Okay. Okay guys, aku bagi lagi, beli lagi. Aku dah banyak kali lah beli yang kayu tu ya. Nak lagi murah beli dekat Shopee. Okay, tapi kat Shopee tu biasa aku beli untuk yang
Untuk yang bottom punya hanger. Okay, ni satu RM13 lebih. Ada lima. Nak murah beli plastik lah. Aku beli kayu sebab nak nampak lebih estetik. Faham? Okay, aku confused sangat nak beli ni ke tak nak. Tapi aku beli je. Kejap aku buat comparison punya dengan Eco Shop punya. Okay guys, ini Eco Shop punya RM2.40. Okay. Yang ni daripada DIY RM9.90. Satu. Tengok, satu, dua, tiga, empat. Dia macam empat. So, yang ni kalau empat, dah RM10.60. RM9.60. Oh. RM9.60. Yang ni RM9.60. Mahal berapa sen je lah. Okay, tapi kau dah dapat siap bercantum macam ni. So, aku beli satu. Tapi dia punya dia punya kayu tu lagi cantik compare dengan kayu ni. Faham tak? Nampak? Ini kayu murah dia macam kayu mahal. Dia punya urat-urat tu. So, berbaloi. Yeah, shut up. Tapi tak tahulah dia boleh guna air ke tak. Tapi aku memang letak kat tempat air pun. Dua. Tiga. So, satu ni RM9.90. Yang ni aku nak buat dekor bilik air. Okay, nanti kalau aku rasa bukan sapi, aku mungkin guna untuk dekor. Aku beli lagi untuk dekor dapur pula. Okay. And then the last but not least, kita punya ni. Aku beli dua dulu. Cantik sangat. Suka sangat ni RM7 lebih. Aku beli dua. Sesuai lah dengan aku punya tema rumah. Betul tak? Ni coklat-coklat hitam-hitam sikit. Okay guys, alhamdulillah demikian kita punya shop, kita punya Mr. DIY shopping haul RM177 lebih. So, terima kasih sangat telah bersama Jidin daripada 1 subscriber sampailah ke almost 13,000 subscriber. So guys, sebelum korang belah, jangan lupa subscribe, like video ni, share komen, jaga diri. Assalamualaikum. Annyeong.